Hai, jadi waktu itu ada yang komen di PT yang ini ya. Katanya gimana cara gabungin rambutnya gitu. Jadi aku kasih tahu aja. Kalau ada yang udah tahu, boleh skip aja. Jadi pertama-tama kalian pilih yang baju wedding dress untuk yang girl. Terus yang cowoknya itu pakai yang ninja. Kita ke rumahnya si boy dulu ya. Kita jadi si boy dulu, terus kita pegang tangannya, terus klon. Kalau udah cari tai, ya apa sih, Rinanya gitu yang palsu. Ganti bajunya sama yang casual wear 1. Kalau udah kita jadi yang ceweknya lagi, terus kita gendong aja Rina yang palsunya, terus ganti lagi sama yang boy, kita gendong Rina yang asli, lepaskan, terus aduh capek, kita ganti bajunya sekarang. Gantinya itu jangan bajunya dulu tapi rambutnya dulu ya. Kita pilih bebas ya, terserah kalian. Kalau udah dipilih rambutnya, ini tuh bakalan botak. Terus kalau udah, kita ganti aja baju sesuai sama selera kalian. Aku pilih-pilih dulu dan yang ini aja. Udah gitu sih yang ceweknya itu. Kok ada dua warna ya? Gak apa-apa lah ya, bisa diganti warnanya. Diwarnain jadi bagus kan? Bisa dipilih-pilih lagi kalau kalian mau ganti gitu. Ini gak cocok ya. Yang ini sama aja. Terserah kalian sih mau gimana-gimana juga. Sekali lagi ya, untuk yang udah tahu tutornya, jangan komen yang aneh-aneh. Oh ya, menurutku rambut-rambut yang digabungin yang cocok itu yang ini loh, bagus gitu. Oke, next kita ke tutor yang cowoknya ya. Ini juga sama ya caranya, cuman yang boynya itu pakai baju yang polisi yang ini. Terus yang ini yang ceweknya itu pakai baju yang ya ninja buat kembarin gitu si boynya. Kalau udah kembar, kita ganti aja bajunya yang taiga yang palsu itu. Sama sih kayak yang tadi, digendong juga ya yang ininya. Terus sama si Rina ini digendong si taiganya. Kalau udah, gantinya itu kayak yang cewek aja yang tadi gitu ya. Rambutnya dulu, kalau udah rambut ya bajunya gitu biar gagal. Gaya rambut ini gak cocok. Ganti-ganti. Ini kayak yang apa sih, playboy gitu loh mukanya. Ya gak sih? Buat drama-drama gitu cocok kali buat playboy. Ganti. Ini kurang. Terserah kalian sih mau gimana juga ya. Udah sih gitu aja tutornya. Udahlah, kalian lihat aja sendiri ya. Aku gak bisa ngedeskripsikannya lagi. Kalau mau lihatnya sampai habis juga gak apa-apa, silahkan, tidak melarang saya. Udah, segitu aja tutorialnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya. See you next time. Bye-bye.